Halo teman-teman, welcome back di channel Nejea. Kita akan melanjutkan memainkan game The Next Gen of One Piece OP Awaken. Oke, kali ini aku main di server 3 ya teman-teman ya. Kita langsung start saja memasukin gamenya. Ini tampilan gamenya One Piece Awaken. Oke, untuk buat kalian yang mau pertama kali top up akan mendapatkan hero SSC Ice ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke dalam gamenya. Oke, ini dia karakter hero nya yaitu si Kuro. Oke, sebelumnya aku udah pernah memainkan gamenya juga, udah level 33 ya teman-teman ya, dan aku udah gacha dari reward bonus gift kodenya. Aku mendapatkan 4 hero SS dan 2 dupe ya. Nah, ini dupe yang aku dapat yaitu Kid dan Krokodil. Jadi, ini game bisa kalian download di aplikasi Play Store ya, teman-teman. Ini game ramah banget buat kalian yang enggak suka top up. Jadi, bisa bersaing lah. Walaupun kita dikasih rewardnya cuma 20 gentong gacha dan 25k diamond, itu sudah membuat kita bisa mendapatkan hero SS 4 ya teman-teman. Ini aku dapat 4 plus dupanya 2, jadi cuma modal 25k diamond dan 20 gentong yang dikasih dari gift kodenya ya. Dan kita juga dikasih pip 5 langsung ya teman-teman ya. Jadi daripada kalian memainkan game sebelumnya Haki Legend atau OVG, aku sarankan kalian untuk memainkan game ini dan tinggalkan game yang sebelumnya ya teman-teman ya. Karena ketiga game ini itu sama-sama privat server ya teman-teman. Jadi untuk yang ini menurut aku lebih ramah ya. Dan untuk rewardnya juga dia tidak pelit ya teman-teman ya. Oke, kita akan langsung saja coba ke elitnya ya teman-teman. Kita akan jalanin adventure-nya. Ini adventure elite aku lagi menyelesaikan. Jadi kali ini aku main di server 3. Kalau di video sebelumnya aku main di server 2 ya teman-teman. Oke, di sini aku pakai mode auto saja. Ini dia tampilannya, dan yang aku suka yaitu ini bisa berputar seperti ini teman-teman. Oke, jadi kita bisa lihat angle-nya ya, dari yang kita suka dari mana. Oke, seperti ini. Oke, kita udah selesaikan. Walaupun bukan bintang 3, tidak apa-apa, kita akan tetap lanjutkan saja ke next stack-nya. Jadi aku sarankan buat kalian yang mau mainkan game ini, aku sarankan usahakan memiliki 4 hero SS atau minimal 3 hero SS ya teman-teman ya. Kalau kalian masih memiliki 2 hero SS, mending kalian bikin akun baru lagi dan coba gacha lagi ya teman-teman, agar bisa bersaing dengan mereka yang sering top up ya. Gamenya ini udah ramah banget buat kita yang jarang top up ya teman-temannya. Jadi aku sarankan kalian memainkan gamenya, jangan sampai kelewatannya. Oke, kita akan lanjut ke stacknya ya. Jadi buat kalian yang memainkan gamenya ini, aku sarankan untuk membeli energi lebih dulu ya. Jadi kalian harus mengumpulkan energi. Energi itu makanan buat meningkatkan speed ya teman-temannya. Karena di sini itu yang seretnya itu goalnya ya. Karena goal itu kita sangat-sangat penting ya teman-temannya. Buat beli energi, buat beli material, dan buat ngebuild hero ya teman-teman. Jadi kalau goal kalian banyak, itu sangat-sangat berguna ya. Menurut aku lebih pentingan gold daripada diamond ya teman-teman ya. Ini kita mendapatkan 100 diamond, lumayan. Kita klik rewardnya, di sini dapat 10 diamond.
Jadi energi itu seperti ini yang jenis yang ada gambarnya makanan-makanan seperti ini ya teman-teman ya. Ini gunanya untuk meningkatkan speed hero-nya ya. Speed hero yang akan kalian dapat. Nah, jadi speednya seperti ini, total speed sekian ya. Dan juga kalian sering-sering gacha yang ini ya. Ini yang ini ya teman-teman ya, yang pakai gold ini gunanya untuk mendapat prem-prem hero ya. Oke, kita akan lanjut next ke chapter 7 untuk bagian elite. Speed itu sangat-sangat penting ya teman-teman ya. Karena untuk di area selalu aku bilang speed itu paling utama yang harus kalian build ya, yang harus kalian perhatikan. Percuma power kalian besar kalau speed kalian tertinggal jauh dengan yang lainnya. Oke, kita dapat bintang 3. Jadi sekali lagi aku kasih tahu kalian, aku lagi memainkan game OP Awaken atau One Piece Awaken ya. Untuk gamenya kalian bisa download di aplikasi Play Store. Dan nanti aku kasih tahu juga gift code buat kalian yang baru main ini game ya. Jadi gift codenya tuh berisi gratis pip 5, 25 k diamond dan 20 gentong gacha ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Keren. Oke, kita akan lanjut terus teman-teman menyelesaikan adventure-nya ya. Jadi ini game aku rekomendasikan ya buat kalian ya, ketimbang dua game sebelumnya yang memiliki gameplay yang sama. Karena ini lebih ramah ya. Untuk mendapatkan SS-nya kita cukup dari gacha, tidak perlu harus bersaing gacha di limit gacha. Kalian cukup gacha saja. Pakai diamond juga bisa dan red SS-nya itu lumayan ya, lumayan tinggi teman-teman. Oke, kita lanjut. Oh, diamond kita habis teman-teman. Oke, aku akan coba gacha ya. Aku akan coba gacha sini, aku memiliki 5000 diamond. Semoga saja kita mendapatkan hero SS lagi. Lanjut. Ternyata kita dapat Beppo teman-teman. Enggak apa-apa, kita coba lagi gacha. Masih bisa satu kali lagi. Oke, dapat SS kah kita? Yahoho. Oh, ternyata kita dapat Pergo teman-teman ya. Tidak apa-apa, lumayan. Oke, kita kali ini belum beruntung tidak mendapatkan hero SS lagi, tapi nggak apa-apa, kita dapat Beppo. Dan di sini itu ketika kita ngeklaim ini mengaktifkan itu, kita power kita akan bertambah ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Dia bertambah lumayan 2k ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu mengenai game OP Awaken ya, atau One Piece Awaken 3D teman-teman. Jadi gamenya bisa kalian download di aplikasi Play Store, dan ini game lebih bagus daripada dua game sebelumnya. Oke, terima kasih, semoga konten ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih.